Hello, Assalamualaikum guys. Aku Apik Saiman daripada Campaign Dude. So, apa khabar? PKP masih dilanjutkan hingga 4 Februari. Okay. So, hari ni aku minum kopi dulu. Aku tak... Semalam aku borak dengan kawan aku pasal ada satu brother dari Indonesia ni. Dia ni memang... Dia seorang fingerstyle guitarist yang sangat padulah. Apa yang kita borak bukanlah pasal gitaris ni, tapi pasal YouTuber-YouTuber lain yang membuat react pada dia, pada ALIP BA TA. Dia seorang fingerstyle gitaris yang kalau kau tengok kat YouTube, banyak gila react pasal gitar style dia worldwide, yang react pasal video dia. Memang Mamat Mas ALIP BA TA ni memang he's not human, I think. Dia bukan manusia lagi aku rasa, sebab dia punya skill memang dahsyat gila babi lah. So macam mana aku boleh terjerumus menonton video ALIP BA TA ni? Bermula setahun lepas, masa tu aku lepak di kedai Faiz, kedai makan, and then one of the worker, Ahmad, worker kedai Faiz ni, dia orang Indonesia. Dan dia suggest aku, "Eh bro, why don't you tengok ALIP BA TA?" Aku cakap, "ALIP BA TA apa? Apa benda ALIP BA TA tu?" So starting from that, aku memang menonton fingerstyle ALIP BA TA. Aku memang setkan YouTube dia sebagai playlist aku, tengok ALIP BA TA. Dia ni skillful gila-gila. Aku apa salah aku cakap dia bukan manusia? Dia bukan setakat bermain gitar dalam fret gitar dari 1 sampai ke 12, tak, tapi dia mampu bermain di luar fret. Ha, dia dapat sound macam tu. Dan ada setengah Mat Saleh yang melabelkan dia ni Master of Harmony. Aku tak boleh buat. Dia boleh buat pinch harmonic, tapi dia boleh bermain dua flat. Pergi, jangan. So, hari ni aku bukan nak react pasal cara dia main gitar. Dia punya permainan memang super lah. Ada few fingerstyle guitarist yang aku memang follow, tapi ALIP ni dia ada something different bagi aku. Something different. Kalau tengok video dia, video dia biasa, kita nak cakap low quality, biasalah video guna phone bersila atas lantai kat rumah dia dengan dinding rumah yang comot, tapi dia main gitar, sound gitar dia gila babi. So hari ni aku tak nak cerita pasal permainan gitar ALIP. Aku tertanya-tanya, berapa income YouTube si ALIP BA TA ni? Berapa income YouTube dia? So hari ni aku nak check income YouTube dia melalui Social Blade, okay? So kita akan check ALIP BA TA punya income melalui Social Blade. Okay, Social Blade ni kita boleh tengoklah average income untuk apa? YouTuber ke apa benda? Aku tahu YouTuber kot. So kita typekan, kita cari nama. Dia dah buka Social Blade, kita ALIP ALIP underscore BA. Nama dia pun simple, ALIP BA TA. Okey, ALIP BA TA total subscribe dia sekarang 3.8 juta kau tahu. 3.8 juta. Dia ada 100 video je dia upload di YouTube dia. Dia ada 3.8 juta. Fenomena gila dia ni. Bukan setakat Indonesia. Macam Indonesia kita tahu sebab penduduk dia ramai. So no wonder lah subscriber peminat ramai. Tapi ALIP BA TA punya fans ni worldwide. Dan kalau di Indonesia, fan dia orang menggelarkan diri orang sebagai ALIPers. ALIPers. So ALIP ada 3.8 juta. Aku rasa benda ni akan grow lagi. Jumlah tontonan video dia 246,920,810. 246 juta guys. Last time aku check ALIP, aku pernah check dulu 4 bulan ke 5 bulan lepas, dia punya Social Blade rank
14,000 ke 15,000. Tempat ke 15,000 macam tu. Tetapi sekarang after 4-5 months dia punya rank 9,000. So dia dah skip 6,000 ke atas. Dia dah naik, dia dah grow, dia dah climb higher. Alip ni. So video views rank 22,000, not bad. Okay, gempak lah. Sebab kalau kau tengok video dia macam effortless video, tapi skill dia lah, dia memang menayang, bukan menayang lah, dia memang born to be fingerstyle guitarist for me lah. Kat Indonesia dia nombor 140 lagi, tapi aku tak kisah lah nombor 1, nombor 2 Indonesia, aku tak ambil tahulah. Sebab aku sekarang adalah fan Alip, I am Alipus, so aku nak tengok dia je, yang lain aku tak nak ambil tahulah. Music rank, kalau YouTube music rank, dia nombor 750 worldwide, guys, worldwide. Okay, itu bukan tujuan utama kita. Kita nak tengok berapa income dia sebulan. Berapa income Alip ni sebulan. Alip Bata ni, dia seorang driver forklift di hardware. Kau macam tak boleh nak seorang driver forklift di hardware, tapi dia sangat terror bermain gitar, fingerstyle gitar. Dalam masa 30 hari kebelakangan ni, dia dah grow 290,000 subscribers. Ui, aku 1,000 pun tak dapat lagi. Okay. And then This part guys, yang aku betul-betul nak tengok, aku betul-betul teruja nak tengok, ialah this part. Estimated monthly earning, anggaran pendapatan bulanan dia melalui YouTube. Okay, aku akan blur lupa ni sebab bagi dia suspense sikit. Fuh. Minimum pendapatan dia sebulan ialah sebanyak USD 4.6 ribu USD sebulan minimum, manakala maksimum dia 72.9 ribu USD. Minimum, maksimum. Minimum saja dah 4.6 ribu USD guys. 4.6 USD, kalau duit Malaysia 4.6. semalam aku baru keluarkan, aku baru withdraw USD aku, 4.6 darab 4.01. Allahu Akbar. Minimum income YouTube Alip sebulan sebanyak 18,446 sebulan. Sebulan itu minimum. Aku tak ambil lagi maksimum. Kalau maksimum, kita tengok maksimum 72,900 USD, darab 4.01. 292,329 guys. Senang cerita, dia boleh gunakan forklift untuk angkut dan simpan duit dia dekat almari. I salute you bro, Mas Alip Bata from Malaysia. Aku betul-betul kagum dengan, kat Malaysia pun kita ada fingerstyle guitarist juga hebat. Aku tak perlu nak petik few names sebab aku tak nak ada perbandingan mana-mana player. Tapi Alip Ba Ta bukan aku seorang, worldwide memang dah react kepada video dia. Dia memang master. Ada orang panggil dia master of harmony. Dia manipulate gitar. Fuck man, korang kena check Alip underscore Ba underscore Ta. Make sure check channel Alip Ba Ta. Sebelum kau check reaction, kau pergi subscribe dulu channel Alip Ba Ta sebelum kau pergi ke channel-channel lain. Sebab banyak, aku sebut puluh-puluh channel lain. Ada channel yang memang repost saja video-video diorang. Ada channel yang buat react tu, okey lah react. Ada channel yang aku tak tahu Alip dia setuju tak dengan kereta-kereta ni yang ambil content dia dan upload semula tu, aku tak setuju. Tapi no problem, Alip ni sangat, Mas Alip ni sangat humble bagi aku. Dia sendiri ada pernah fans bertanya dia kenapa dia tak nak go bigger, kenapa dia tak nak masuk TV ke, tak nak promote himself.
The reason why dia cakap, dia tahu apa tanggungjawab bila kau menjadi ikon tu sangat berat. So dia lebih santai dengan cara sekarang lah, bekerja, balik rumah ada masa dia main gitar. Dia lebih suka macam tu. Lagipun apa nak buat guys, 18,000 RM MYR sebulan. Kau nak, takkan kau nak apa lagi? Kau nak pening-pening kepala nak masuk TV apa, nak show apa. Tapi most of the fans around the world memang request dia to be on the road, road tour. Aku juga sebagai fan Alip, I hope one day aku nak tengok dia ada buat tour. Bukan setakat di Indonesia, di Asia, tapi di Europe, di Amerika. Dia pun ada fans di Amerika, di Amerika Syarikat. So, Mas Alip, I salute you. Huff! Bila aku nak dapat, aku nak dapat 1,000 subscribe pun jenuh eh. So next video aku tak nak cerita juga pasal, aku tak nak buat react lah. So sebab too many reacts video tentang Alip ni. Tapi tak tahu one day, as a small time underground music boy, bukan musician, aku bukan musician, aku background music aku bermain dengan band underground lah, local gig. So aku, bagi aku dia memang Alip BA TA is not an human. Alip BA TA is an alien. Dia main gitar sini weh. Dengar tak? Okay guys, that's all for today. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ber-PKP buat penonton-penonton dari Indonesia. Salam persaudaraan, muzik menyatukan kita, muzik nyatuin kita, okay? So, salute Alip BA TA.